buat alhamdulillah ya, sendiri. Naik dikit. Iya, alhamdulillah hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya Arab sampai jadi ulang tahunnya bareng. Aku juga belum ketemu sih ini gitu rencananya. Biasanya kita tiap tahun tuh ada makan keluarga lah, makan-makan. Cuman kayaknya hari ini mungkin masih sibuk gitu, nanti mau nemuin, tapi pasti nanti nemuin sih, cari-cari waktu. Kira-kira nanti mau ngasih kado spesial apa untuk Raffi hari ini? Aduh, kalau kado spesial apa ya? Bingung soalnya konsep sama Gigi sama Raffi itu mau ngasih kado apa ya? Gitu kan. Ya, paling kirim bunga gitu, kasih ucapan dan sebuah. Melihat Raffi hari ini yang nonton ke 37 kalau nggak salah ya? Atau berapa? Ya, gimana sih? 37. 37 ya? Ya, 37 ya. Melihatnya sejauh ini seperti apa? Adakah perubahan yang signifikan? Melihat Raffi yang sekarang usianya sudah 37 tahun, apa yang berbeda dari Raffi yang dulu dengan yang sekarang? Yang berbeda ya pastinya lebih pemikirannya lebih dewasa lah ya, yang jelas. Lebih banyak waktu sama keluarga, sama anak-anak. Terus udah nggak sering main lah kayak dulu kan, kalau zaman muda kan main keluar, sekarang dia lebih sering kalau nggak kerja pasti pulang ada di rumah sama anak-anak. Olahraga sekarang lagi lebih sering olahraga nih gitu, karena mungkin sadar juga kan umur, terus supaya nyeimbangin kerjaan sama supaya tetap sehat, jadi lagi seneng olahraga sekarang. Tapi amat juga dengan identik dengan apa, anak muda yang sukses dalam segala hal ini, sebagai keluarga melihatnya seperti apa, bangga nggak Mang Gigi? Iya bangga lah pasti, kalau dibilang, kalau kata orang itu anak muda yang sangat sukses gitu ya, bangga lah pastinya, bangga dong sebagai adik, selalu doain yang terbaik. Kenapa kali lagi? Bisa mungkin dia lanjut? Bisa mungkin ada apa gitu hal yang belum dicapai ya. Hal yang belum dicapai apa ya, nggak tahu ya, mungkin nanti bisa ditanyain aja ke Raffinya untuk cita-cita dia untuk ke depan selanjutnya seperti apa ya. Pasti setiap orang punya goal hidup masing-masing, beda-beda, tapi yang selalu Raffi bilang sih, Raffi pengen kalau misalnya udah semakin tambah umur, semakin banyak waktu sama keluarga.